Hai semua. Okey, hari ini cikgu akan masuk dalam gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, sekarang kamu perlukan calculator. Okey, supaya mudah untuk kita mengiralah. Okey. Cikgu teruskan pada contoh dulu ya. Okey, contoh. Contohnya, kalau nampak di sini ada operasi tolak dan juga operasi darab. Okey, tolong ingat ya, mesti buat operasi darab dulu. Okey, katakan cikgu highlight ini. Okey, kali ini cikgu nak ajar kamu guna kalkulator. Semua pandai ya kali kan guna kalkulator. Okey, untuk guna kalkulator, kamu jangan terus kira 3.5. Okey, nampak tak? Tolak negatif 6.5 darab 0.2. Terus dapat jawapan 48. Okey, kamu pun buat 48. Okey. Walaupun jawapannya betul tapi kamu tidak ada markah bagi jalan kerja. Okey, jadi tolong jangan guna kalkulator terus kira jawapan ya. Ini okey, tak ada jalan kerja. Okey, kalau nak menipu pun, kalau nak menipu yang kamu guna kalkulator, pastikan yang kamu ni pakai buat jalan kerja. Okey, macam mana caranya? Okey, caranya kamu perlu buat step by step dulu. Okey, 3.5 tolak. Okey, kira negatif 6.5 darab 0.2. Berapa? Itu negatif 1.3. Mesti buat macam ni dulu. Okey, lepas tu kamu nampak di sini tolak jumpa tolak tambah. Jadi 3.5 tambah 1.3 barulah dapat 4.8. Okey, boleh juga guna manual ni macam ni 1.3 tambah 8 di sini 4. Dapat 4.4. Okey, ni macam ni. Okey, cikgu tunjuk contoh yang lain lagi. Okey. Okey, macam soalan ini dia ada kurungan, tambah, kurungan dan juga darab. Okey, kita buat dulu yang kurungan. Okey. Negatif 3.7 tambah. Okey, jawapan yang dalam kurungan ni. Okey, boleh juga kita guna kalkulator. Okey, dapat 7.1. 7.1 darab 0.3. Okey, di sini baru kamu nampak ada tambah dan juga darab. Jadi kita buat dulu operasi darab. Okey, jadi di sini negatif 3.7 tambah. Okey, kita cari dulu yang darab. Okey, di sini 2.13. Nampak? Okey, barulah kita habiskan tolak jumpa tambah. Tolak ya, dia tak kawan. Jadi yang besar tolak yang kecil. Okey, boleh juga guna kalkulator. Terus tekan negatif 3.7 tambah 2.13. Dapatlah negatif 1.57. Macam tu, senang saja kan. Okey, kalau tak guna kalkulator pun boleh, tapi mesti tahu macam mana mengira. Okey, nanti cikgu bagi kerja. Terima kasih.